Okey, kita tengok match eh. Berapa sekarang ni? Okey, mileage baru 527 km eh. Sepatutnya 1000 dah kena servis, tapi saya servis awal lah. Okey, jom. Apa buang masa, jom kita servis lah. Okey, kita gunakan spana saiz 500. Bising betul lori. Bau 500 mileage. Tengok dah kelap ni. Kita biarkan dulu lah. Apa yang bagi ni? Aku beli. Mana nak bagi? Daripada tengok kat sini macam ada besi-besi eh. Sebesar besi. Motor pun saya tak buat perlenjan betul-betul ni. Biasa je. Biasalah motor baru. Masih ada punya. So kita bersihkan filter oil filter ni dulu yang kat bawah ni. Jom. Okey, bersih dah. Ini bersama. Kita bersihkan juga. Kat bawah ni nut pun kita bersihkan juga sekali, senang. Sebelum ni saya pakai minyak high rev kan untuk motor mountain bike saya. Jadi bila saya pakai V2 ni, saya cuba nak pakai raw oil lah eh. Okey, kita baca dia punya spekasi ni. Minyak raw oil ni pernah mendapat anugerah eh, championship winning 100%, memang 100% certific lah kan minyak ni. Dia boleh improvekan kita punya performance. Baiklah, untuk kita punya motor, tak kisahlah motor tuti ke atau motor cross-road, boleh pakai. Keep it all engine component clean. Bermaksud dia membersihkan lah komponen-komponen kat dalam engine tu. Motor-motor baru memang sesuai lah untuk guna minyak raw oil full synthetic ni, 10W50. Eh, okay, ini 1 liter. Motor V2 ni dia punya ni kapasiti pakai 950 dengan penuh sangat lah. Ok, nak buka dia punya motor ni, kita kena pakai saiz toolbox 8 eh. Kita nak buka ni cover ni, kita alas dengan kain dulu, takut nanti exhaust ni habis minyak eh. Kita alas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tanda cakap tu dia tak apa, kita lap balik. Ni dia oil filter. Kalau tak lapik ni habislah ni. Okey, kita gunakan oil filter jenis yang original eh. Right. Shopee ada jual ni, tak mahal lah. Sen je. Kita tengok tu ada yang 95 sen baru. Oh. Ya, yeah, kita pakai yang original. Ada yang jual besi pun ada. Tapi tak apa, saya guna yang pakai biasa dululah. Okey, jom. Okey, jom kita masukkan oil filter ni. Dia mesti macam ni eh. Perlukan dia supaya nanti dia punya penutup dia akan pergi dekat sini.
Eh, kalau kita terbalik ni memang tak boleh masuk lah. Memang dia dah reka dah. Okey, jom kita pasang. Skru panjang tu ke bawah, belah kanan. Yang skru pendek ni ada dua. Atas ke kanan. Wah, langgar pula. Sorry eh. Petang ni ada senyap sikit lah daripada tadi, bising kan. Okay, kita tengok sini eh. Macam dia tak berapa fit eh. Kita buka balik, kita jangan betul mengam-mengam. Jangan sampai ada nampak dia boleh mini dalam terkeluar. Jom. Tolongkan sikit je. Itu kita jangan balik. Ha, banyak orang tak tahu. Orang pakai kunci je kan. Okay, ngam. Kan nampak tu kebezaan tadi kan. Tak nampak yang macam dia ada lining je kat dalam tu. So sekarang ni dah sama-sama fit lah. So sekarang kita nak masuk proses masukkan minyak hitam. Okay, sebelum kita nak masukkan minyak hitam tu, kita shake macam ni. Okay, shake. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah lapik dah. Okey. Sudah lapik dulu sebelum dia tumpah ke exhaust. Okey. Dan lagi ni. Bagus soal ni dia ada dia punya sukatan eh. Eh, nampak. Ada bila lagi lebih kurang dalam 400 ml. Sampai ke saya agak bajet-bajet dalam 100 ml lah sebab dia full 950. Jom kita sambung balik. Okey, ngam. Saya rasa ngam-ngam ni. Okey, cukup lah. Okey, jom. Seperti biasa, kita kena bersihkan dulu. Ya, eh, minyak ni. Oi. Menap. Kita masuk kerja kita. Ya. Yeah. Boleh. Tuan ni. Ada benda tu tinggi sikit mah. Ha. Ni. Amin. Biar 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 biar. Ha. Ah, tinggi, best. Tau sini mak gigi ni. Baik, yang lain semua duduk atas gear.